Serasi enggak? Serasi enggak? Mantap. Wis serasi. Nah. Di video dong. Udah ini. Oh, udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kita yaitu Galeri Anggrek Kang Basir. Sekarang Kang Basir lagi megang ini nih, teman-teman. Keren kan sama? Nah, ini namanya Dendrobium Black Spider Mini. Bukan Black Spider asli ya. Ini adalah anak dari Dendrobium Black Spider yang mahal itu. Nah, kalau anaknya tidak terlalu mahal ya, murah ya. Ini namanya Dendrobium Mini Black Spider. Nah, kenapa dinamain Dendrobium Mini Black Spider? Nah, ini karena hasil persilangan antara Dendrobium Mini dan Dendrobium Black Spider. Nah, jadi ibunya Dendrobium Mini, nah bapaknya Dendrobium Black Spider. Jadi si polennya dari Black Spider ditempelin ke bunganya Dendrobium Mini. Nah, tapi diregistrasi atas nama Dendrobium Calliope Purple. Bukan Dendrobium Mini Black Spider ya. Mini Black Spider itu bisa dibilang nama panggilan kecil lah. Sebelum berbunga, dia begitu muncul seedling, kemudian remaja dinamain Mini Black Spider, mungkin biar nggak lupa ya. Nah, itu terjadi pada tahun kurang lebih 2015. Nah, setelah berbunga di tahun 2016, si registernya lupa Kang Basir siapa ya. Nah, meregistrasi Dendrobium Mini Black Spider ini dengan nama Dendrobium Calliope Purple. Nah, jadi inilah wujud dari Dendrobium Calliope Purple atau Dendrobium Mini Black Spider. Ibunya Mini, bapaknya Black Spider. Nah, itulah kurang lebih kisahnya anggrek Dendrobium ini Black Spider ini atau Dendrobium Calliope Purple. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya, adalah darah-darah dari Black Spider-nya ya. Dari mulai tangkainya hingga bunganya itu berwarna gelap ya, biar mungkin identitas bapaknya ke bawah. Nah, tapi tercampur dengan darah ibunya yang cukup kental juga, yaitu Dendrobium Mini. Nah, ini anggrek hybrid ya, yang diregistrasi pada tahun 2016. Nah, ini harganya murah ya. Ini dibanderol kurang lebih 200 hingga 300 ribuan yang kondisi berbunga. Malumlah harga kota, 200 hingga 300 ribu kondisi kayak gini. Kalau tidak berbunga mungkin lebih murah ya. Ini bunganya awet ya, kurang lebih 4 sampai 8 minggu lah. Ini masih mekar kayak gini ya. Kalau dari spike ya bisa nyampe 3 bulan. Nah, ini seperti ini, ada juga yang ini agak kekuning-kuningan. Dan ini juga nih. Nah, kalau ngelihat harga Black Spider-nya malah tahu sendiri teman-teman ya. Harga Black Spider itu harganya jut karena itu kalau nggak salah Dendrobium Black Spider itu silangan Singapura kalau nggak salah. Nah, itulah sedikit informasi tentang anggrek Dendrobium Mini Black Spider atau Black Spider Mini atau Dendrobium Calliope Purple atau anggrek Dendrobium Black Spider KW. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe di channel Galeri Anggrek Kang Basir, dan jangan lupa komen-komennya ya. Kasih dukungan buat Kang Basir untuk selalu menyajikan informasi tentang anggrek, dari mulai spesies, hybrid, remaja, dewasa, berbunga, dan semuanya. Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.